di mana pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan menabrak minibus saat melarikan diri dari razia. Ya, akibat kecelakaan itu, penumpang motor mengalami luka cukup serius di bagian wajah. Si orang pengendara motor yang berboncengan dengan satu rekannya mengalami kecelakaan saat berusaha kabur dari razia knalpot bising di Jalan Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya polisi sudah berusaha menghentikan laju pengendara motor, namun peringatan aparat tak dihiraukan. Sang pengendara motor malah memacu kecepatan sambil melawan arah. Akibat kecelakaan itu, penumpang motor mengalami luka serius di bagian wajah. Dari hasil razia, polisi mengamankan 154 kendaraan roda 2 dan 3 kendaraan roda 4. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya tidak memakai helm, tidak dilengkapi surat berkendara, dan memakai knalpot brong. Dilakukan tilang oleh Pak Satlantas Polrestabes Makassar, iya. Selanjutnya sepeda motor disimpan. Apabila nanti tilang sudah dihadiri, iya, dan datang ke sini mengambil sepeda motor, knalpot yang brong atau bogar itu diganti dengan knalpot standar. Polrestabes Makassar untuk menekan angka tindak kriminalitas jalanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksyah, iNews melaporkan.